Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat tanda tangan digital yang kita convert menjadi QR code. Sebelum kita lanjutkan tutorialnya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, kita mungkin sering mendapatkan surat yang bagi guru atau karyawan atau di instansi manapun, tapi di kolom tanda tangan itu isinya adalah cuma QR kode atau barcode. Ini contoh ada surat dari Kementerian Pendidikan, di bawahnya tanda tangannya adalah tanda tangan QR kode, jadi tidak ada tidak ada e, tanda tangan tulis ya. Ini ini kalau di scan cuma teks isinya adalah e, siapa yang tanda tangan, nomor surat keluar dan yang lainnya. Nah, ini kita bisa lakukan karena model pas masa pandemi ini sangat uh, penting ya untuk uh, QR code ini tanda tangan biar kita tahu dan kita lebih aman untuk uh, keamanannya. Cara menggunakannya, uh, misal saya di sini akan saya contohkan saya membuat surat. Nah, ini suratnya. Ya, surat pernyataan. Kemudian nanti saya akan tempel di sini uh, tanda tangan saya, ya. Kan saya tempel tanda tangan saya di sini berupa QR code. Ya langsung saja kita tidak menggunakan aplikasi tapi kita akan menggunakan uh, website. Ya ini websitenya namanya QR uh, Code StripMonkey.com. Sebelum kita ke websitenya, ya kita buat dulu teks yang mau kita uh, nanti tampilkan di QR kode. Misal di sini uh, saya buat nomor surat. Misalkan ini contoh saja 12/stemik strip dw slash uh, Agustus nih bulan 8 misal uh, 08 slash 2021 nomor surat keluar misal keluar kemudian di sini misal saya tambahkan lagi uh, tanda tangan ditanda tangani oleh misal nama saya kemudian di bawahnya misalkan dalam agenda oh jenis surat misal jenis surat wah misal saya buat surat keterangan kemudian isi di sini validasi nah ini eh uh, passing aja ini saya coba buat validasi maksudnya kode untuk surat itu ya nah, ini biasanya di kebijakan dari instansi masing-masing tidak menggunakan validasi juga tidak perlu misalkan validasinya 021548 ya maksudnya ini surat ini sudah divalidasi oleh pihak uh, yang mengeluarkan surat nah ini contohnya misal uh, misalkan ini akan kita jadikan QR kode yang kemudian kita tempel di Uh, surat kita jadi nanti surat ini dikirim dalam bentuk tidak ada tanda tangan tapi ada QR kodenya caranya seperti apa kita copy dulu ini ya copy keterangannya akan kita munculkan di QR kode kemudian kita copy ya lalu kita buka website QR kode stripmonkey.com kita buka Google Chrome nah ini websitenya ketika kita ketikkan QR kode stripmonkey.com lalu kita pilih teks. Nah, ketika kita pilih teks, di sini ada kotak, kemudian kita paste e, hasil data yang tadi kita ketik. Ini sudah masuk. Lalu ini tampilan QR kodenya sebelah kanan yang besar ini, ini kita bisa e, edit ya untuk tampilannya. Misalkan set colornya atau warnanya, misal warnanya kita rubah menjadi merah misal. Kemudian di sini juga ada add logo image. Maksudnya nanti di tengah-tengah ini ada logo, logo yang kita masukkan. Ini saya akan masukkan logo kampus, e, misal. Ini misalkan. Oh, ini terlalu besar cari yang kecil misal nah maka dia akan muncul nanti di sini ya di sini ada tulisan remove background behind logo kita ceklis saja jadi nggak ada uh, putihnya ya kemudian custom size design kita klik Ya, kita ini settingan uh, bentuk QR kodenya sekarang di sini ada kotak seperti ini, ya kita default aja Nah ini bentuknya mau kotak atau agak lonjong seperti dan seterusnya Ya saya buat yang ini mungkin Nah atau yang ini nih yang agak uh, Lengkung Able shape-nya maksudnya uh, Apa namanya uh, Kotaknya atau Able shape ini berarti shape-nya bentuknya seperti apa mau kotak Kotak-kotak apa lingkaran-lingkaran, saya buat ini aja Ya, kemudian setelah itu uh, setelah selesai kita ininya apa namanya kualitinya kita high biar tidak pecah ketika ditempel di surat. Kemudian setelah selesai settingan semuanya kita pilih create QR code. Ya. Nah jadi seperti ini karena tadi saya pilih warna merah jadi merah ke tengah-tengahnya logo perusahaan kita atau institusi kita. Misal ini saya rubah warna merah yang menjadi warna hitam saja. Ya. Kemudian kita klik create QR code. Ya. Kemudian setelah selesai membentuk uh, QR kodenya, ya nanti ketika di scan hasilnya ada nomor surat dan seterusnya. Lalu kita pilih download png, klik download png. Ya. Tunggu sebentar sampai dia mendownload QR kode yang sudah kita buat. Oke, okay. setelah selesai kita buka hasil downloadan QR kode kita, kemudian kita copy. Ini hasilnya ya, kita lihat. Nah ini hasilnya. Ini hasil QR kode uh, yang tadi kita buat. Kita copy QR kode ini. Lalu kita paste di surat yang akan kita kirim. Ya, seperti ini. Kita setting size-nya, sesuaikan. Nah seperti ini. Oke, sudah jadi. Ya, lalu ini sudah bisa kita kirim ke eh, tempat atau orang yang ingin kita eh, tujukan surat ini. Ya, kita akan coba. Saya akan nanti menggunakan HP untuk mencoba uh, cara scan-nya ya kita akan menggunakan uh, kita scan seperti apa hasilnya baik kita akan coba scan kode QR koderator yang sudah kita menggunakan QR Monkey tadi ya untuk surat menggunakan QR kode uh, kita coba akan scan di sini saya menggunakan Xiaomi Note 4 uh, sudah sudah otomatis kameranya adalah bisa scan uh, QR kode, ya. Kita coba, nah, dia otomatis kalau HP Xiaomi. Tapi kalau misalkan ini tidak uh, otomatis, ya, bisa menginstal aplikasinya. Untuk scan QR kode, kita lihat view QR kode detail. Nah, maka hasilnya dia akan seperti ini. Nah, dia akan keluar nomor surat, ya, nomor surat keluar ditandatangani oleh jenis surat dan validasi itu. Nah, ketika memang sudah. Uh, ini uh, kalau misalkan ketika kita tidak bisa scan kamera tidak otomatis, maka kita bisa download di Play Store menggunakan Play Store itu QR Scanner, QR kode scanner. Nah ini bisa menggunakan QR kode kode scanner ini caranya sama seperti kamera tadi, tinggal di scan QR kodenya. Itu uh, tutorial dari saya tentang membuat tanda tangan menggunakan QR kode. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.